Beginilah kondisi rumah dinas wali kota Blitar setelah terjadi perampokan pukul 3 Senin dini hari. Ketika dilakukan olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh petugas Inavis Polres Blitar Kota bersama Ditkrimum Polda Jawa Timur. Berdasarkan informasi dari kepolisian, perampok yang berjumlah 5 orang tersebut masuk melalui pintu samping rumah dinas wali kota Blitar. Dalam aksinya, pelaku kemudian menyekap 3 penjaga dari Satpol PP yang sedang berjaga rumah dinas. Tak hanya itu, pelaku juga menyekap wali kota bersama istrinya di dalam rumah dinas dengan mengikat tangan serta menutup mulut dengan lakban. Pelaku berhasil menggasak uang 400 juta dan perhiasan. Setelah waktu subuh, itu terjadi informasi peristiwa pencurian dengan kekerasan di rumah dinas Bapak Wali Kota Blitar. Kemudian kami juga sampaikan bahwa yang bersangkutan Pak Wali dan Ibu dalam kondisi baik-baik saja. Saat ini tim dari Polres Blitar Kota dan nantinya juga akan di backup dari jajaran Ditkrimum dari Polda Jatim sedang melakukan olah TKP dan rekonstruksi. Kami mohon doanya mudah-mudahan dapat kami cepat ungkap sehingga para pelaku tidak dapat kita amankan. Mungkin sementara ya saya sampaikan seperti ini. Sebenarnya ada aksi penyekapan kan? Ya. Benar ada aksi penyekapan? Iya, pada saat itu para pelaku memang menyekap para penjaga dengan beliaunya. Tadi ada petugas yang menyatakan akan rawat luka. Apakah ada yang terluka, Dan? Terluka tidak ada. Cuma yang pasti dilakukan penyekapan mungkin terluka karena kondisi senapan. Kalau barang-barang yang hilang, Dan? Barang-barang yang sudah diidentifikasi hilang? Barang yang teridentifikasi hilang ada uang cash dan ada beberapa perhiasan yang dibeli dari Bu Ali. Uang cash nilainya berapa nih? Kurang lebih sekitar 400. Dan kejadiannya jam berapa, Dan? Kurang lebih antara jam 3 sampai jam 4 pagi. Kamera CCTV apakah masih ada atau dirusak juga? Kamera CCTV dirusak juga. Yang jadi bagian dalam ya? Iya. Dan untuk yang sudah diperiksa tadi, saksi siapa saja, Dan? Penjaga dari Pol PP dan beliaunya. Ada berapa penjaga? Ya. Berapa penjaga yang satpol? Ada 3 orang. 3 orang. Sementara saat ini polisi masih melakukan olah TKP di rumah dinas wali kota Blitar tersebut. Sedangkan CCTV di TKP semua dirusak oleh kawanan perampok. Dari Blitar, Muhammad Asrofi, Imron Danu melaporkan.